aja dyan. Lagi relax depan. Terus bisa dibelokin. Kalau misalnya raketnya di sini, posisi kaki yang kalau saya kirinya agak di depan, jadi bisa dibelokin. Gitu, Bib. Coba, Bib. Cobain. Ya. Oke. Tuh. Wah, kamu cuma bayar 2 juta setengah mau gitu-gitu sama saya nggak bisa. Kalau bayar 3 juta setengah bisa kamu begitu sama saya. Saya ajarin. Ayo. Ada yang mau minta bikin tutorial defense? Mana minjem raket dong, semua dong. Saya sekalian raket apa yang bagus buat defense? Ini raket apa nih? Mereknya udah luntur ini, Bu. Ini pasti raket udah lama ini. Oke, siap. Tutorial defense. Defense di sebelah sini dulu. Kelihatan nggak ya? Mana bolanya, Pip? Nyong, kamu nembak dulu. Ya, itu aja, Bib. Posisi defense. Posisi defense, kaki kiri saya agak maju sedikit aja. Kaki kiri saya sedikit lebih maju. Terus kaki kanan di belakang sedikit. Pegangan raket. Maaf ini gripnya. Udah bentuknya aneh nih. Nih, pegangan defense kalau saya. Tuh, jempolnya agak sedikit. Soalnya saya kan bukan karakter pemain yang neken banget ya, jadi jempolnya agak sedikit nolol. Kamu tahu nolol? No, nggak tahu. Nongol. Siap. Ya. Posisi. Ya, ini men. Tuh. Nah, itu. Kamu tadi yang defense terakhir, bolanya kelihatan nggak? Nggak. Ngilang seberapa detik gitu ya? Iya. Ngilang ya? Nah itu kayak pemain-pemain Tarkam. Pemain-pemain Tarkam yang udah pro biasanya nge-defend kayak begitu. Nih, yuk. Selalu ambil backhand. Alah. Jang. Jang. Lagi. Halo? Cuma mes lob. Nyemes ngelob. Nih. Nah itu tuh, kayak begitu. Masih kelihatan? Dikit kelihatan kan? Iya. Ya maksudnya cuman kaget. Ngilang sedikit tapi kaget. Nah, itulah defend pemain yang udah pro, tapi kalau saya udah enggak bisa terlalu pakai buat lawan yang lebih tinggi. Enggak. Di sini. Ya. Lagi. Kuncinya tenang, relax. Relax. Relax lagi, tenang lagi. Siap lagi. Lagi. Nah. Halo? Hah, gak apa-apa. Ya. Sekarang biar kelihatan dari depan. Sengaja saya inyong yang nyemes biar tutorialnya jadi. Kalau yang nyemes si Rian, jebol terus sayanya. Sini aja lah. Nah, kan pro gini mah spanduknya Ko Hendra seluler kan ketangkep. Capek. Primatama Group. Yang butuh HP, bangga hubungin itu. Ya. Siap. Ini posisinya ya. Posisinya. Kalau saya nyaman kayak begini. Nyaman kayak begini. Alah, itu susah. Mantep nyong. Lagi jadi raket di depan, relax aja. Lagi relax depan. Terus bisa dibelokin. Kalau misalnya raketnya di sini, posisi kaki yang kalau saya kirinya agak di depan, jadi bisa dibelokin. Gitu, Bib. Coba, Bib. Cobain. Kaki kanannya coba mundurin sedikit, lebih enak ya, Bib. Tuh. Nah, gitu. Gerak, atuh. Ya.
sorry. Nah, harus di depan, jangan terlalu dibuang begini. Kamu ininya jangan terlalu dibuang begini. Berhenti sini. Berhenti sini. Berhenti, tapi jangan gini juga. Ini aja berhenti sini. Tapi jangan begini juga. Nah. Relax, kamu masih terlalu kaku itu. Ininya nih dari sini ke sininya kaku. Relax saja. Kalau kaku mah pas dicop kamu mau bisa lompat sih. Relax. Ya. Ya. Oke. Okay. Tuh. Ah, kamu cuman bayar 2,5 juta mau gitu-gitu sama saya enggak bisa. Kalau bayar 3,5 juta bisa kamu begitu sama saya. Saya ajarin. Siap, Bro. Sekarang ini yang defend agak ngilang bolanya. Sok Nyong, coba Nyong. Sini benar enggak ya? Ya, benar. Ayo. Ayo. Coba yang tadi saya bilang defense-nya agak sedikit ngilang. Oke. Nah, jangan-jangan ini ya tuh, harus tahu kapan pas ngelakuin defense kayak begitu tuh kapan, jangan asal. Kamu udah direncanain tapi bolanya nggak mungkin digituin, jangan maksain. Tong maksakeun naon ge. Nih, lihat saya kan di sini nih. Belum bisa. Nah, ini bisa tuh. Nah, ini bisa tuh. Nah, ini bisa tuh. Nanti saya replay 2 kali. Ini nih, jadi pas dapat bola, ini di spin gitu tah. Siap. Nanti variasinya kalau udah di spin gini bisa dikesanain tuh. Jadi sama gerakannya. Yuk, Nyong. Nih. Itu kan di spin tuh. Oke. Belum itu ya. Nih. Belum. Harus di depan muka. Nah, ini tuh di spin gitu kan. Lagi. Nah, ini kebalikannya. Tuh, silang ke sana. Jadi itu silang ke sana. Ini lurusnya. Ini lurus, di spin gitu, ini silangnya. Oke, lagi Nyong, terakhir. Sebelah sini terakhir. Ya. Tuh, spin. Oh. Alah, eh, nyangkut. Coba si Habib terakhir. Gantian yuk, takut diinpus dia. Kamu yang nyemis. Oh, pakai raket ini. No. Pasang, Pino. Pasang. Ayo, no, kamu sambil... Ngomong no, ngomong. Jo menang wae. Piye to? Biasanya terang pinanya. Su. Ngomong. Siti wae ngomong. Ojo menang wae. Banter ya. Yo, semese sing banter. Oh, nggih. Okay. Oh, ape. Good. Nah, enggak bisa itu di sini susah, harus di sini. Ora iso, nengkene ora iso. Nengkene. Bener kan? Ngerti enggak, Bib? Sedikit lah. Oh, di Lampung banyak orang Jawa soalnya. Siap. Raketnya ning arep, Good. Oke, okay, belum. Durung. Oh. Jadi di sini nih. Pas kamu mau nyepin begini, bolanya di sini. Nah, di sini. Jangan, kalau di sini berat, kalau di sini terlalu maksain, bisa nyangkut, bisa tangguh. Neng arep. Sing banter le. Ya. Belum. Sok pas di depan. Nah, itu dia. Masih dikit lagi, masih nyerong ke sini. Harus benar-benar di sini nih. Nah, ini di sini paling enak, itu bisa ngilangnya cepet banget bolanya. Belum, harus di depan. Belum bisa, harus di sini. Di sini kamu udah kumaha gitu natuh. Kieu tah.
Oke lah, sebelah situ. Pokoknya kalau misalnya posisi depend sebelah sini, saya kiri di depan, kanan itu agak nyerong kalau saya. Jadi saya nggak bisa sejajar begini nih. Sejajar begini pasti agak begini, ya. Jadi gimana nyamannya aja. Yang penting jangan begini. Kalau begini posisi atas salah. Kalau posisi bolanya datar, nah kanan begini boleh karena mau nyerang balik. Tapi kalau ngangkat mau sejajar gini bisa. Agak mundur kanannya bisa. Itu boleh. Sebelah sini sekarang. Nah, di sini tuh ada yang nanya kalau pas posisi ke sebelah kanan kita bagusnya gimana? Kue smash. Nah, jadi gini ya. Masih ini nih. Masih. Jadi kalau sebelah sini Bib kamu nyemis. Si Vino. Hah, capek bahasa ininya apa Jawanya? Kesel. Kesel gue no. Kesel? Ora? Ah, pusi gue susu. Siap. Nembaknya ke sini nih. Kalau saya ya biasanya ada saya satu. Ah, ini enggak usah pakai mic, enggak usah. Ah, semprul. Siap. Yo, saya ini satu. Ah, ini nih dua. Kalau pas saya posisi di sini pasti ke sini nih. Ke sini nih. Ini kan ke sini ke kanan. Kadang saya nah saya begitu tuh. Kalau posisinya nggak ngambil backhand, tapi kalau diusahin ngambil backhandnya terus. Oh. Terus kalau misalnya ini kaki kanan, ah nyemesnya nggak pas . Susah juga sih tutorial mah. Kalau main kan saya biasanya gini, nyerang nih ya. Satu masih backhand, dua, tiga. Kalau pas kira-kira udah ketekan. Datang bolanya ke sini, udah nggak bisa gini kan? Jadi saya kadang biasanya ngambil begini tuh. Nah. Nah, biasanya saya gituin. Jadi kayak apa ya? Jadi pas mukul, terus saya kipasin itu loh. Saya kipasin biar bolanya tuh datar nggak digituin. Kalau diginiin mah bolanya kayak tendangan penjuru lagi nanti. Oh, nih biasanya saya gini nih kalau main. Nah itu. Nah itu terus kalau udah keserang banget, kalau misalnya udah keserang. Kesini, bibs. Yo, ini. Nah, ini kan satu misalnya. Dua, terus saya agak. Nah, biasanya gitu. Ah, masih salah itu, nggak pas. Nanti saya pas ada video lah, saya video lagi main tuh. Jadi saya kipas begini tuh ada. Kalau ini memang susah sih ngaturnya. Ya, jadi kalau bisa mah jeroting jadi weh, itu ker bikin tutorial, jangan mempermalukan saya kamu Bib. Ya. Nah, ini nih. Jadi siap lagi. Tenang kuncinya. Kuncinya tenang. Terus tenang pasti dapat kalau tenang mah. Kuncinya defend tuh tenang. Jadi kuncinya defend tenang. Coba kamu nyok. Nganggo iku. Mike. Yo, Pino. Sing banter oleh.
Ya. Terus terus. Jowo jowo jowo. Kaki kakinya kaki kiwo. Kiwo kiri, kiwo kan? Iya. Kiwo neng ngarep siti kanan apa? Tengen. Hah? Tengen. Tengen neng buri. Tapi siti. Iya. Nah, gitu. Iku. Ya. Elah, sorry. Oh, rapopo, rapopo, aku rapopo. Harus muncul. Ojo ken ngene apa itu namanya lost ah itu apa kalau nah tapi jangan sampai lewat juga gini aja stop jadi kamu kan cuma pakai ini nih yang salah tuh gitu tuh defend salah defend gini nih ya ada yang cuman ini aja terus ada yang pakai ini tapi nggak pakai ini nah itu yang salah nah ada yang begini nih jadi ininya diem nih ayo nih ininya diem nih nah ininya diem nih itu tadi kamu ini tadi kamu ininya doang nih ini nih ininya doang lagi nih ininya doang kesel eh ora jangan atau lele nih kamu nah kamu cuman itu tuh tuh cuman gitu jadi nggak nyampe harus ayo nah harus di ini tuh pakai volesnya hentakin lagi tiga bola terakhir tuh alah gue baru mau akrobat ayo nah, sini lah. Oke, terakhir. Jadi yang kiri juga yang pemain kidal juga sama ya. Oke, coba kita pakai kidal ya. Nih. Bib, tapi jangan kenceng-kenceng, Bib. Biasa aja yang penting sampai sini. Nih, yang kidal. Turuninlah. Turunin, ini raket saya di sini. Nah, yang kidal. Nah, lagi. Ayo, Bib. Servisin ke si Habib. Oh. Tuh. Bib lagi. Oh, lagi, Bib. Angkat. Angkat, Bib. Oh. Oh. Up, bawah. Jadi, yang kidal juga sama. Nah. Ya. Tuh. Tuh. Udahlah, gitu aja lah. Pokoknya kalau misalnya di sini sama pegangannya tuh macam-macam. Kalau saya enggak terlalu full begini nih. Saya tuh masih ada setengah ininya karena karakter main saya tuh enggak yang begitu gitu loh. Saya masih ada yang halusnya. Terus kalau begini kan saya nggak bisa variasiin bola jadi kencang semua. Nah kalau ini, kalau dengan pegangan yang nih jempolnya masih kelihatan, loh kemana? Nah jempolnya masih ada yang kelihatan tuh. Kan kalau ini beda nih, ini kan beda nih. Nih kalau saya ada gitunya nih. Jadi kadang bisa variasiin defense-nya masih bisa divariasiin. Kalau begini, udah yang kencang aja tuh. Kencang memang kuat, tapi variasinya sedikit. Oke, gitu aja.